Allah merahsiakan kematian supaya nak tengok antara kita ni siapa yang betul-betul kuat keyakinannya dengan kematian. Itu satulah. So dia bagi tahu, dia rahsiakan, dia kata kematian ni datang tapi tak tahu bila, supaya kita ni beringat sentiasa. Eh, aku ni tak tahu bila nak mati ni. Tengok kawan-kawan seorang-seorang dah mati. Aku ni belum lagi. Aku tak tahu bila. Dan aku kena bersedia untuk hari kematianku. Kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan berdiri di mahkamah Allah. Orang yang menzalimi kita akan tuntut di hadapan Allah bahawasanya kita pernah menzalimi dia. Mungkin di dalam dunia ni kita ada kuasa dan kedudukan. Mungkin saja dalam dunia ni kita boleh bersembunyi daripada kezaliman kita diketahui oleh orang lain. Mungkin dalam dunia ni kita boleh bersembunyi di balik fake account. Kita jadi cyber trooper, maki orang sana, carut orang sini, tuduh orang sana, fitnah orang sini. Tak, ketahuilah, satu hari nanti kematian akan menjemput kamu. Dan apabila kamu pergi ke negeri akhirat, tidak ada yang akan dapat membela kamu. Kamu akan menjawab di hadapan Allah setelah daripada kamu mati. Bahkan sebelum daripada kamu sampai akhirat, kamu akan menjawab soalan-soalan yang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kubur. Yang kedua, bila kita tengok balik dalam hidup kita ni. Ni saya selalu sebut ni, sebelum saya nak baca hadis pasal mati ni, kita nak tengok dulu apa maqasid ataupun tujuan Allah Taala bagi tahu kita adanya mati. Nanti saya akan baca hadis tentang mati ni. Sabar kan. Bukan selalu datang. Mana tahu akan datang, tak boleh datang dah kan. Sekali je dia kata, sekali jugalah. Kita ni amalan kita. Daripada pagi, bangun pagi tidur, bangun tidur pagi sampai tidur balik. Berapa masa ataupun berapa jam yang kita buat khas untuk Tuhan dan berapa jam yang kita buat untuk diri sendiri dan orang lain. Cuba tanya diri muhasabah balik. Salat berapa minit? Nak jawab pun malu. Saya tahu, saya pun malu. Tak apalah, kita bundarkan 5 minit. 5 minit ustaz. 3 minit cukuplah kot. Tak apalah, kita ambil 5 minit. 5 minit kali 5. So 25 minit. Campur solat sunat dia jadi setengah jam lah. Kan? Setengah jam. Setengah jam kita buat untuk solat lah. Kan? Kita buat solat ni memang khas untuk Tuhan. Setengah jam solat dengan tidur kita 8 jam. Mana lagi banyak? Tidur lagi banyak. Manusia ni lebih banyak tidur daripada solat. Setuju ke tak? Setuju. Tapi bila minta kat Tuhan, minta syurga. Malu tak malu? Memang kita minta syurga. Walaupun kita tidur banyak lagi. Dan bila kita pergi ke negeri akhirat, kita akan dapati amalan-amalan yang kita buat tu, Allah Ta'ala akan gandakan.